Oke, selamat datang di video live streaming kita. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel ini. Halo, halo, halo guys, ketemu lagi di live-live yang berikutnya. Nih, hari ini gue bakal apa ya, lebih memuaskan kalian lah, menyuguhkan nilai-nilai UTBK yang lebih banyak dan bervariasi. Banyak yang minta kedokteran, psikologi, hubungan internasional, terus mana lagi nih? Akuntansi, manajemen. Dari kampus ini, dari yang paling sulit sampai yang di luar Jawa. Nah, kita bakalan coba nunjukin ke kalian semua ya nilai-nilai dari teman-teman kalian. Dan buat yang nonton, anak kelas 11 atau kelas 12, jadi bisa jadi acuan nih buat kalian yang UTBK selanjutnya. Kira-kira segitulah nilainya gitu ya kan. Pastikan nanti ada tempat-tempat bimbel yang bakal ngebuat tryout-tryout. Nah, tryoutnya pastikan dia ngambil dari sini nih contohnya. Terus penghitungan poinnya juga mengikuti, mengusahakan sama persis supaya nanti bisa jadi acuan kayak gitu ya. Sebelum dimulai, ada yang nanya-nanya gak nih apa gitu? Eh ya, ini udah disiapin kok datanya, keren pasti tuh ya. Nih, wah banyak lah, ada yang nilainya 1000, 1000, 1000, 1000. Ada itu ya, kemarin udah tahu kan yang masuk ke ITB 1000, 1000, 1000. Biasanya yang nilainya 1000 tuh yang masuk kedokteran biasanya. ITB ya kan, terus UI, UGM tuh ada beberapa yang 1000, 1000. Gak semuanya 1000 sih, paling ada 2 poin atau 1 atau 3 gitu. Oke. Oke. Nih, mungkin dari kalian juga ada yang mau dikasih unjuk gitu ya. Kemarin udah gua share ya di live kemarin. Kalian yang mau nge-share juga soal nilai UTBK-nya, ya bisa gitu kan. Kirim aja di link yang Google Form yang ada di Instagram. Makanya follow tuh Instagram Republika Mahasiswa, Instagram gue gitu ya. Supaya gak ketinggalan informasi. Ya. Kakak nilainya tinggi daripada temenku, tapi kenapa gak lulus? Nah, ini kita bahas juga di sini. Nanti ada konsep yang dimana pembobotan. Ya, pembobotan. Ada pembobotan. Jadi misalkan ada yang mau masuk sejarah nih. Nilai yang lainnya jelek, tapi sejarahnya ternyata bagus. Dia punya nilai yang cukup bagus untuk dilihat untuk bisa diterima di jurusan sejarah. Gitu. Ya kan, kalau di ITB itu kan yang gua tanya ya dari wawancara ke teman-teman di ITB, kan ITB itu kan dasarnya teknik ya, keipaan gitu kan. Itu kalau bisa fisika sama kimianya yang tinggi, biologi nggak terlalu dibutuhkan di ITB gitu. Di beberapa jurusan kayak ST kayak gitu-gitu, FTTM, nggak tahu ya FTTM juga. Pokoknya kayak gitu, yang gua tanya ke teman-teman gue gitu. Itu sih gitu, jadi bisa itu UPI, UB ada, UNDIP ada, semua ada. Oke, langsung kita mulai aja. Gue gak akan ngebukain pengumuman-pengumuman gini lagi ya. Enggak, kita bakalan langsung ngeliat aja satu-satu dari masing-masing anak-anak ini gitu. Jadi disiapin, ini yang kemarin ya, yang siapa? Gibran Fasya. Ya, ini dari SMA 70, keren banget ya. Nilainya 1000-1000 ya. Itu berarti betul semua. Dia ngisi semua, benar semua gitu kan. Dia masuk Institut Teknologi Bandung, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Buat yang nonton, si Gibran selamat ya kan. Dan nilainya tuh ya ini. Lihat sendiri aja. Tuh. Ya, kalian bisa lihat. 1000-1000 ya untuk matematikanya dan fisikanya gitu. Kimia juga cukup tinggi dia. Gitu, dia cuma lemah di kemampuan memahami baca dan menulis, dan itu juga masih cukup tinggi, 551 gitu. Ini rata-rata di 750-an ini. Ya. Bahkan lebih gitu. Ya, 770-an atau 780 nih kalau di rata-rata. Ya, itu. Keren ya. Ini ya untuk stay ITB ya, kita enggak cuman yang gede-gede aja lah. Karena kan mungkin untuk gaya acuan teman-teman juga mau masuk yang kayak kampus-kampus lebih mudah sedikit kayak UNPAD, UNDIP, IPB, UNES, UNS. Gue juga ada jadian beberapa data yang bisa jadi acuan kalian gitu. Pinter banget ya, iya gue juga heran gitu ya. Gue pun gak mungkin bisa kayak gitu. Gue gak bisa gitu. Ya emang luar biasa lah kalau anak-anak di tingkat ini tuh
udah nggak usah heran lagi lah gitu ya. Memang ya gimana gitu ya, nanti memang makanya persaingan di kampusnya juga nanti bakal berat, karena yang berkumpul tuh anak-anak super juga kayak gitu gitu. Jadi kalau kalian punya teman ranking 1 di sekolah, teman ranking 1 kalian di sekolah tuh belum yang paling pinter guys. Nanti di universitas lagi, di kampus yang ternama gitu kayak ITB terus di jurusan STAY, kumpul lagi tuh manusia-manusia yang tidak seperti manusia gitu ya. Terlalu banget-banget parah gitu pinternya gitu ya. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nih, kalau yang berikutnya nih gua lanjutin kemarin dulu. Ini dari Exanti ya, Amalia. Nanti kita juga ngomongin soal foto-foto nih yang ngebuat gagal segala macam. Kan banyak juga yang bertanya dari kalian tuh kayak gitu tuh requestan gitu. Exanti ini dia milih Univers Diponegoro, keduanya Universitas Negeri Semarang, ilmu hukum, dan dia keterima pilihan pertama. Ya. Bentar, sorry, gue belum nunjukin ini. Nih, Exanti ya. Dia milih Undip Hukum sama Unes Hukum. Dan dia keterima pilihan ke-1. Ya, berapa sih masuk Universitas Diponegoro Hukum? Ya, berbasis data langsung dari anak tahun ini yang lulus. Hasilnya adalah berikut. Ini dari Exanti gitu ya. Ini kalau dirata-ratakan sekitar di cukup tinggi ya. 690 sampai 700-an lah ini. Tuh, 700 lah, 700 pas lah. Ya, Exanti ini. Tuh. Berarti 700 untuk masuk hukum. 700 sudah termasuk gede enggak? Sudah termasuk gede. Di atas 750 sudah pro ya. Gue bilangnya pro player. Ya, kalau di game kan yang paling keren-keren tuh pro player gitu ya. Itu. Ya, 750 ke atas tuh udah wah, edan gitu ya. Edan. Ya. Kedokteran tuh ya itulah nilainya segitu, 750 plus-plus ya kan, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada dari, ini apa nih, kok akun LTMPT-nya beda kartunya? Ya, oke. Kok beda? Ya kok beda gitu ya? Special edition ini ya? Tanda bukti registrasi akun LTMPT, salah dia nguploadnya, bukan yang ini. Tapi it's okay ya. Ya, pokoknya dia tuh lulus lah. Enggak tahu nih jadi pilihan keberapa. Universitas Pendidikan Indonesia, ada yang mau masuk UPI? Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, untuk masuk UPI berapa sih UPI? UPI kan ada di apa ya? Unpad sama UPI. Ya, Unpad lebih di atas lah ya, UPI di atasnya. UPI tuh sekelas sama kalau gua kelompokin sama UNJ, UNY gitu ya. Memang dia pendidikan juga. Nah, berapa mau masuk UPI, ya kan, bahasa tadi, nilainya segini, guys. Tuh, ya. Ada yang 700, tapi 700-nya ngepas, dan lainnya di 600 dan 574. Ini orang Bandung, ya. Dia mau kuliah di Bandung, orang Bandung juga, gitu. Ya. BTW UGM 650 lolos kok. Jurusan apa? Jurusan apa dulu, gitu. 650 udah termasuk gede, ya. Gue bisa kata 650 bisa kok ke UI gitu. Bisa ke UI. Kemarin kita buka UI Sastra Jawa itu di 600-an, 600 pas-pasan lah gitu ya. Masuk UI. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi tergantung dulu jurusan apa. Karena setiap jurusan juga beda-beda gitu. Sekalipun misalkan contoh. Apa ya? Misalkan Unpad manajemen, terus UI sastra Cina misalkan, ya passing grade-nya mungkin gedean manajemen Unpad, ya kan? Walaupun kampus UI kan pasti di atas Unpad kalau kelompokan kayak gitu. Tergantung juga jurusannya apa. Lalu berikutnya nih ada Hasti Nuraini nih Universitas Tanjung Pura ya di Kalimantan. Ilmu hukum sama manajemen, gue nggak tahu ini terbalik atau enggak, tapi dia yang pasti tahu sendiri. Yang mana yang lebih tinggi gitu. Gua rasa sih dia memang pilihannya Tanjung Pura doang gitu ya. Gak mau yang lain-lain biar gak ngekos. Karena dia memang rumahnya di Kalimantan sana, kali deket kampung Pontianak gitu ya. Terus Tanjung Pura gitu. Dan dia keterima ke pertama, pilihan pertama. Bukan manajemen tapi ilmu hukum. Dan nilainya berapa? Ke Universitas Tanjung Pura yang ada di Kalimantan. Di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa tuh persaingannya nggak begitu
ketat-ketat gimana gitu ya. Jadi ya kita bisa lihat ini ada di berapa ya? Itu masih di 500 lah, rata-ratanya masih di 500. Ya. Ilmu hukum Universitas Tanjung Pura tuh di 500-an. Gitu. Jadi udah lumayan menghilang rasa penasaran kalian gitu ya. Nanti video live ini kalau udah selesai di-upload, gue bakalan tulis di description menit per menitnya. Kampus mana diterima, skornya berapa di description, biar nanti kalian tinggal nonton aja. Karena live ini bakal panjang banget pastinya kan. Selanjutnya, wah, jurusan biologi UGM ada kak? Ada, bentar. Kita satu-satu, kita ulas satu-satu dari setiap universitas. Makanya gue di sini udah gue data, gue campur-campur nih kampus-kampusnya. Buat data kalian, buat gambaran kalian nih warga-warga internet yang ku sayang gitu. Makanya jangan lupa yang udah di sini like dulu gitu ya. Like dulu ya, like dulu supaya ini direkomendasiin YouTube untuk masuk ke beranda. Biar banyak penontonnya lagi, biar banyak yang kebantu lagi gitu. Ya, gue yakin banyak tempat-tempat bimbel pasti nonton live gue nih gitu ya. Seneng gue. Oke, lanjut ya. Universitas 11 Maret Sosiologi dan Universitas 11 Maret Pendidikan Sosiologi Antropologi. Oke. Dia pengen ke sosiologi nih. Alvina. Alvina keterima di pilihan ke sosiologi Universitas 11 Maret ya. Kalau gue ngeliat data ya teman-teman, data nih yang udah gue kumpulin, kebanyakan sih keterima tuh pilihan pertama. Yang pilihan kedua tuh jarang-jarang gitu, agak lebih sedikit jarang-jarang dari data yang gue terima. Ya walaupun memang ada yang keterima pilihan kedua, tapi kebanyakan pilihan satu. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman tuh ya, kalau pilihan satu tuh kalau bisa udah yakin aja gitu ya. Enggak yang gimana-gimana maksain, karena kan lu ada yang masih maksain mimpi gitu kan. Mimpi lu gitu misalnya FK, udah pilihan satu maksa, nilainya threshold-nya sekian, enggak mampu dipaksain, pilihan kedua baru nilai sesuai kemampuan kalian ya. Nanti bakalan beresiko gitu, beresiko banget gitu. Kalau gua sih nyaranin sebagai mentor ke murid-murid gua ya. Ya. Apa ya? Lebih santai gitu ya. Oke, nih. Alvina nilainya berapa nih? Bentar. Tadi kemana kampus mana? Universitas 11 Maret. Nah, Universitas 11 Maret atau UNS ya biasanya ya. Di Solo kan? Iya, biasanya di Solo. Iya, Surakarta ya. Dia emang anak SMA di Surakarta gitu ya. Berarti dekat SMA 6 mungkin juga cukup favorit di sana gitu. Banyak teman-temannya juga yang udah keterima gitu ya. Ke SNM di Universitas 11 Maret dan dia menyusul nih jadi jalur SBMPTN gitu. Asal lahir di Boyolali. Oke. Universitas 11 Maret itu berapa nilainya? Ya, sosiologi tadi ya, sosiologi. Gitu ya. Berapa nih? 627 untuk penalaran umum. Ya, penalaran umum itu bacaan itu dikasih nanti. Rata-rata banyak kan bacaan sampai yang pemahaman kebacaan dulu menulis juga itu, tapi nanti ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Banyak dari yang gua wawancarain di UTBK SBMPTN itu kendalanya mereka kesulitan di pengetahuan kuantitatif. Itu lebih sulit gitu. Bahkan ada yang tadi si siapa tuh yang 1000-1000 nilainya tuh matematika IPA-nya 1000 gitu. Tapi di kemampuan kuantitatifnya dia agak jeblok gitu, agak jelek gitu, enggak maksimal gitu. Padahal dia punya dasar matematika yang hebat gitu. Kayak gitu. Nih ya, berapa nih rata-ratanya nih? Tuh 630-640 lah ini. Tuh. Universitas 11 Maret ya. Universitas 11 Maret. Rata-ratanya lumayan ngeri-ngeri, Bang. Wadidaw. Emang kalian berapa? Ya, di sini nanti juga ada yang gagal, gua unjukin. Gagal tuh berapa sih nilainya gitu kan. Kenapa dia bisa gagal dan segala macamnya gitu. Ini viewers kita juga kemarin kita suruh bukain, kita bukain. Langsung on the spot dia nonton kita, dia langsung ngirim datanya dan kita sensor langsung. Kita bukain, dia milik Universitas Pendidikan Indonesia lagi ya. Dia di sama ISI Surakarta dan dia keterima di pilihan bentar salah. Dia keterima di pilihan yang pilihan kedua ISI Surakarta. Nah, yang mau masuk ISI Surakarta ya, walaupun ya kalau dibilang kampus ini gak kurang populer dibandingkan kampus-kampus yang lainnya, biasa UI, UGM, ITB gitu kan, taunya itu doang kan. Ini juga kampus yang cukup bagus, tapi kurang cukup populer gitu ya. Untuk teman-teman yang mau main aman segala macam bisa di kampus ini. Kalian hanya cukup nilai rata-rata di 500-an aja
ini 500 nih rata-ratanya nih. Ya, dia anak SMK tuh. Ya, anak SMK ada mana dia anak SMK? Cung. Cung asik. SMK bisa, SMK Jaya, SMK luar biasa ya. Ya. Anak SMK mana suaranya? Yuk. ini anak SMK isi Surakarta. Dia rata-rata 500. Jadi 500 juga bisa lulus gitu. Bang, nilai gua 500 pas. Ini 500 pas nih. Ini pas-pasan 500. Kalau dirata-ratain. Bahkan 490-an ini. Ya, feeling gua kalau dirata-ratain. Coba aja. Ya. 490-80-an ini rata-ratanya. Dan dia lolos gitu. Ya. Jadi nggak usah nggak pede gitu di bawah 500. Bisa nggak lolos? Bisa. Yang penting lu pemilihan kampusnya yang tepat gitu kan, jangan maksain. Oke, selanjutnya ada Desman Hura, Universitas Sumatera Utara, USU. Nah, siapa yang mau nanyain USU? USU nih, anak Sumatera Utara, yo yang mau ke Sumatera Utara. Ya. Ya, anak Sumatera Utara mana? Oke. Sumatera Utara, pilihan pertama psikologi, kedua sosiologi ya. Psikologi dan sosiologi. Kalau kayak gini berarti psikologi Sumatera Utara tuh USU tuh IPS ya? Kan kalau sosiologi IPS ya, yakin. Psikologi berarti dia sosu nih ujiannya. Ya, kalau Unpad kan psikologinya IPA, Saintek gitu ujiannya. Berarti ini sama kayak UI yang IPS ya, psikologi IPS. Dia keterima di pilihan ke Universitas Sumatera Utara psikologi yang pertama ya, yang pertama psikologi. Nilainya berapa? Masuk USU psikologi. Sosum kan benar sosum ujiannya. Berapa nih dari Unif SMA Negeri Unggulan Sukma? Yo, teman-teman dari SMA Unggulan Sukma kalau nonton. Kemampuan pelayanan umumnya 541 terus 615. Pengertian kuantitatifnya lumayan di 600. Sosiologi dan ekonominya cukup gede nih. Makanya menurut gua itu menunjang dia yang gua bilang tadi pembobotan. Ya, kiranya apa? Psikologi berkaitan sama apa? Sama orang. Ya kan? Psikologi, sosiologi berhubungan sama orang. Jadi kalau sosiologinya gede, ekonominya juga gede, itu bagus. Itu bagus. Menunjang dia gitu, pembobotan itu gitu. Ya? Rezeki orang beda-beda. Ya. Rezeki orang beda-beda. Jadi kita juga nggak bisa nentuin nih secara pasti. Ini hanya gambaran untuk patokan, untuk memperbesar peluang kalian, guys, gitu. Ya. Oke. Tamel membawa ke sini 1000-1000. Benar, nanti ada yang 1000-1000. Tenang aja, guys. Beneran gitu, enggak pakai bohong-bohong. Ya, dia lulus STI ITB gitu. Ya, kedokteran juga 1000-1000 nilainya. Ya. Jadi kalau mau masuk dokter pastikan 1000 nilainya. 1000 itu benar semua, ngisi semua. Ya. That's cool gitu. Nah, berikutnya nih. Waduh. Fotonya pakai batik. Gak pakai seragam, agak berbeda. Gue kemarin pas meriksa yang pakai pakaian kayak gini, gue udah mikir aja, ah gak lolos kali ya, kan gak sesuai ketentuan. Karena kan di conference-nya tuh yang diomongin tuh kesalahannya foto mulu, ya kan. Tapi ternyata pakai foto yang begini pun gitu ya, gak pakai seragam tapi wajah masih jelas, ya it's okay gitu. Dia pilihan pertama Universitas Gadjah Mada, ilmu keperawatan. Terus kedua Universitas Lampung, benar-benar main aman pilihannya. UGM, Universitas Lampung, gitu. Dan dia anak IPA, ini bagus banget pemilihannya. Satu impiannya, kedua jaga-jaga aman, biar gue kuliah tahun ini, gitu, diterima. Dan dia keterima di UGM. Dia lulus di UGM, Universitas Gadjah Mada, ilmu keperawatan. Ya, aplaus dulu, gitu. HI Unpad ada, tenang aja. HI Unpad, kemarin kayaknya udah ada HI Unpad juga, ya. Nanti kita bukain lagi di sini. Universitas Gadjah Mada ilmu keperawatan. Yang mau masuk Universitas Gadjah Mada ilmu keperawatan, biologi yang mirip-mirip kayak apa ya? Passing grade-nya mirip-mirip gitulah yang tingkat kesulitannya kira-kira gitu ya. Nah, nilainya berapa untuk masuk UGM keperawatan? Apa tuh? OBS tadi disconnect terus connect lagi. Oke, sorry. Masih aman udah masih ya. Oke, lanjut nih. Ternyata bisa reconnect. Berikutnya dari ini nih nilai masuk UGM tadi ya. Udah enggak apa-apa taruh aja. Bisa kok. UGM ini nilainya berapa nih rata-ratanya nih?
sini aja. Iya, UGM keperawatan 507-589-660 ya, rata-rata di 600-an lah ya. 600. Sekitar 600 berapa nih? 650 ke atas lah nih. Tuh. Ini UGM nih, UGM. Ya. Teknik sipil, Kak. Ya, bentar satu-satu. Ada banyak, tenang aja, tenang hukum aja. Ada, hukum ada. Hukum. Tadi hukum udah belum, udah kelewat ya? Hukum coba. Ya. Lanjut. Nih, apa nih? Selanjutnya Raden Putra Tabah Al-Futuh. Oke, okay, Al-Futuh. Universitas Hasanuddin, Universitas Syiah Kuala. Nah, nih yang mau masuk Universitas Hasanuddin ya, ilmu hukum Unhas ya. Nih Unhas, Unhas, Unhas ada di mana? Lupa deh gue. Universitas Hasanuddin. Hasanuddin. Daerah mana ya? Unhas. Unhas, Universitas Hasanuddin. Hasanuddin Sulawesi. Di Sulawesi ya, oh Pulau Sulawesi. Ya, Universitas Hasanuddin Ilmu Hukum ya, Sulawesi ya, di Sulawesi. Itu untuk anak-anak Sulawesi boleh banget ya dicoba kalau kalian nonton ini. Berapa skor untuk masuk Unhas Ilmu Hukum UTBK kalian gitu ya. Nah, nih dia nilainya. Makassar. Sulawesi kan Makassar, iya. Nilainya ya. Berapa nih? 592, 73, 600, 480-an, 400, 700, 550, 650-an, 577, 424. Ekonominya agak jeblok ya dibanding yang lain ya. Masuk hukum gitu. Hukum tuh harus jago apa sih? Baca-baca gitu ya, harus jago. Hukum banyak belajarnya ya. Ya ini nggak tahu ya, setiap kadang ada kampus yang menerapkan pembobotan, ada kampus yang enggak gitu. Eh makasih loh itu Muhammad Ahsan. Muhammad Ahsan itu ngasih apa namanya ringkasan skor-skornya tuh, bisa dilihat juga tuh ya. Thank you yang udah yang punya data juga udah nge-share kayak gitu biar yang penonton di sini juga tahu. Penonton ada berapa? Penonton ada 300-400. Oke, ya yang udah di sini like dulu ya bro. Please banget ini, di like dulu, bayar parkir dulu lah gitu kan. Masa? Udah disediain data kayak gitu. Like guys. Like dulu ya. Like ya. Nanti kita seru-seruan terus pokoknya. Ya follow, subscribe boleh lah ya kan. Kalau gak suka sama videonya, dislike juga gak apa-apa. Betul. Tapi like lah, jahat banget aja di dislike gitu. Gue sumpahin yang nge-like, yang gagal UTBK bisa keterima di jalur mandiri, amin ya Allah. Yang udah keterima SBMPTN terus masih merasa kurang puas bisa dapat lagi yang terbaik di jalur mandiri, ataupun yang udah keterima SBMPTN terus dia daftar ulang semoga bisa dapat beasiswa nanti di dalamnya ya, amin gitu. Nih berapa nih jadinya nih? 741. Sini ikut sama aku ya, kita berdua sambil ngobrol-ngobrol sama ini juga baru lulus ya, tapi SNMPTN dia. Jadi udah nggak boleh ikutan SBMPTN. Jadi kamu nggak punya nilai-nilai kayak gini kan? It's so sad gitu kan. Tapi menurut aku wajib hukumnya kalau kamu punya kesempatan ikutan SBMPTN ya ikut. Iya. Ini nanti gue suruh ikut UTBK lagi tahun depan untuk ngincer UI gitu ya. Tapi udah lulus. Gak apa-apa, boleh pindah. Aku juga udah keterima dulu, terus ujian lagi, keterima lagi di ITB. Nggak boleh, Gren. Udah lolos SNMPTN. Nggak apa-apa, bahkan setiap tahunnya itu, ya, setiap tahunnya, itu ada aja anak yang dapat 2 atau 3 PTN. Okay. Misalkan SBMPTN udah keterima, jalur mandiri 2 ikut keterima lagi. Okay. Itu ada, gitu. Oke, sekarang Kevin nih. Kevin Militia Crispy. Crispy mah apa sih? Emangnya Ciki. Nah, Univas 11 Maret sama Univas UPN Veteran Jakarta nih. Ya, dia keterimanya apa bentar? Dia keterimanya tuh sebentar Univas bukan ini. Ini yang ini. Kevin keterimanya UPN Veteran Jakarta, pilihan kedua jatuhnya ya. Ilmu Hubungan Internasional nih yang mau ke HI Unpad,
HIUGM, HI mana lagi? UNY ada HI gak sih? Gak ada ya. UNY gak ada. Pokoknya kalau UGM gak bisa, HI-nya ya udahlah, UPN Veteran Yogyakarta ngalah sedikit di Jogja juga gitu ya. Nah, ilmu hubungan internasional UGM, ya berapa sih skornya? Nih si Kevin, kita lihat dari si Kevin. Yang Daryl memang sudah diterima gitu ya. Berapa sih? Nah, kalau kita lihat nih ya, kemampuan penalaran umumnya 652, memahami bacaan 713, pengetahuan dan pemahaman umum 649, terus kuantitatif 474, geografinya ya standar lah ya, 598, 554, 635, 556 gitu. Standar maksudnya adalah di rata-rata yang cukup baik, rata-rata yang cukup baik gitu ya. 600 hampir nyentuh, 500 juga nggak 500 amat gitu ya. Udah cukup top ini, udah cukup pintar. Kalau misalkan soalnya ada 20 gitu ya, ini tuh dia udah bisa ngerjain hampir 14 soal benar. Atau 13 soal benar. Gitu, pintar. Pokoknya harus niat lah. Nama yang keterima SBMPTN itu pintar. Teman-teman kalian yang keterima SBMPTN bahkan sesungguhnya dia lebih pintar daripada yang sekedar ranking. Kalau ranking di sekolah, mungkin hanya sekedar rajin, mengerjakan tugas, dekat sama guru, iya kan? Tapi kamu punya dasar yang pintar juga. Gitu kan? Tapi kalau misalkan SBMPTN ini benar berbasis otak yang sudah digenjot untuk kerjain soal terus-terus. Latihan gitu ya. Ya, ini dia unggul di mana ya? Unggul di pemahaman bacaan dan menulis ya, 713. Itu yang paling gede sih. Itu kalau dirata-ratain untuk masuk apa tadi? Veteran Jakarta ya. Itu berapa nih jadinya? 600-an ya? 600 lah ya. 650 lah. 650, 640 lah Kevin ini. Gitu. Hai Kevin. Hai Kevin. SpongeBob. SpongeBob ya. UPN Veteran Yogyakarta. Ilmu hubungan internasional. Hubungan internasional termasuk dalam jurusan yang favorit ya guys. Gitu ya. Hai. Ya. Itu. Oke, selanjutnya. Oh nih Unpad nih, ada yang nanyain Unpad gak? Unpad guys, kalau kalian ya, ajak Unpad. Fieri Abdul Rafi gitu ya. Ini kalau gue masih kuliah, ketemu di kampus nih, ya. Kalau terus misalkan kuliahnya offline, betul. Karena gue di FISIP juga. Ada kelas. Iya, HI itu hubungan internasional di FISIP. Kita ketemu harusnya. Bisa. Tahu nggak tuh bang, ruangannya bang dari bang. Aduh, jalan cuma 15 langkah, ya. Kelas gue, gedung gue sama gedungnya dia nih nanti, gitu, ya. Setiap tahun kadang gue ketemu sama subscriber yang lulus juga murid-murid gue, kadang gue traktir di kantin bang bilang traktir ayo adik-adik karena bang Gilang sedang berbahagia. Panggil aja bang Gilang, pesen aja semuanya gitu. Terus kan kalau kantin Unpad tuh, kantin Unpad FISIP tuh anak HI, anak KESOS, ilmu politik, ilmu administrasi bisnis, macem-macem itu kan prasmanan makannya tuh ya kan, makannya prasmanan. Itu kadang ada yang gitu tuh, anak-anak curang. Beli telur, telurnya dulu dibeli, tumpuk nasi. Tumpuk nasi, ayam potongan yang kecil, tumpuk nasi, terus baru pakai ayam satu. Itu ada aja tuh yang kayak gitu. Universitas Pajajaran, hubungan internasional ya. Nih, HI Unpad, wah favorit nih. Gue yakin gede, rata-rata di hampir 700 lah. Survei membuktikan. Kita lihat langsung dari nilainya si Fieri, ya kan? Lihat teman-teman, lihat. Ya, tuh kelihatan? Ini kalau di rata-ratain 700. 700 plus plus. Ya, 740 atau 50 nih bisa kena. Sejarahnya TPS-nya agak lemah ya. Walaupun enggak lemah-lemah banget sih, segini udah gede. Ya kan? Enggak ada yang di bawah 500, itu pun kuantitatif 500 pas gitu. Tapi lihatlah sosumnya. 897, 892, ekonominya 812, geografinya 739. Tapi biasanya yang paling sulit di sosum itu menurut aku kan dulu sosum juga, itu sejarah. Karena babnya paling banyak, ngapalinnya paling banyak, yang paling susah. Dan dia bisa probabilitas keluarnya. Dia malah yang paling tinggi sejarah. Paling tinggi malah sejarah, gokil gitu. Keren gitu. Bang Gilang dulu paling lemah sejarahnya. Kalau ekonomi benar semua. Kalau misalnya di UTBK SBM, mungkin aku 1000 kali ekonominya. Ya,
itu karena aku ngajar ekonomi waktu kuliah juga buat anak-anak SMA kayak gitu ya. Kalian bisa ngelihat gue ngajarin sosum di anakademi.com Republika Mahasiswa. Itu kayak masih aktif nggak bang? Masih bisa diakses. Oh, bisa. Video pembelajaran gratis kayak platform belajar yang ada tuh ya kan. Nanti sponsor kan kayak Inius ada Inius, ada ruang BK ada apa lagi, kiper terus ada apa lagi, brainwash. brainwash. Biasanya kita tuh kalau di sosial tuh carinya di brainwash. Iya. Ini berapa nih rata-ratanya nih? 750 lah ya, 750 HI Unpad gitu. Tips dapat skor TKA tinggi. Oke. TKA tinggi sosum ya. Kalau zaman aku dulu nih, gimana tuh ya? Nih, jawab dulu nih, nanti kita lanjut lagi. Buat yang mau lanjut like dulu ya. Tinggal klik gitu doang. Oke. Tips TPA lulus dari TPA tinggi dari aku. TPA sosum ya. Sosum ya, karena gue taunya sosum. Kalau saintek gue enggak paham fisika kimia. Dari empat itu kan paling banyak bab tuh sejarah sebenarnya. Terus sejarah belajar gimana? Ya lu perbanyak baca dan mengetahui setiap bab-babnya gitu. Nah, untuk bisa lu nilainya tinggi, karena kan babnya banyak, belajarnya tuh banyak banget, lama ya. Kalian harus belajar ini tahun ini, kakak-kakak kalian, bab-bab sejarah mana aja yang keluar. Probabilitasnya, dari sesi kan ada banyak tuh. Nah, yang pasti keluar dari seluruh sesi itu, bab mana? Misalkan Perang Dunia Kedua, terus kerajaan di Indonesia, masuk berba. Iya kan? Terus masa pergerakan nasional, iya kan? Pergerakan nasional tuh kayak kemerdekaan, BPUPKI, PPKI, ya kan? Terus Jepang dan Belanda dan lain-lain. Itu pelajarin langsung berfokus pada bab-bab yang pasti keluar supaya cepat. Itu pertama, sejarah. Sosiologi gimana? Sosiologi belajarnya coba pahami sesuatu berdasarkan contoh di lapangan aja, bayangkannya. Karena sosiologi itu kan mempelajari manusia. Kalau kalian udah memahami manusia, teori-teori sosiologi itu hanyalah penggambaran dari si contohnya dari itu. Gimana? Contoh misalkan ini pergerakan apa namanya, stratifikasi sosial. Kalian tahu stratifikasi sosial? Gimana? Stratifikasi sosial adalah seseorang iya kan, ditingkatkan berdasarkan tingkat, ada yang lebih tinggi, ada yang rendah. Stratifikasi sosial. Ya, strata ada tingkatannya. Kasta gitu. Kasta, contohnya di India kasta. Iya. Brahmana, iya kan? Iya kan Brahmana, Sudra, Waisa gitu kan. Nah, pahaminya itu aja. Oh, strata langsung. Pahami apa? Misalkan oh, suku di India, iya kan. Terus suku di India misalkan disebutkan adalah stratifikasi sosial yang tertutup. Stratifikasi sosial yang terbuka. Bedanya apa misalkan? Terbuka di Indonesia. Iya kan? Biasanya orang-orang kita dikelompokkan berdasarkan apa? Kekayaan. Gila, uangnya lebih banyak bisa, daripada iya. Alif. Iya sih, iya. Contoh. Iya, emang bener. Contoh. Iya kan? Tuh. Misalnya kelompokan berdasarkan uang. Tapi bisa dong, kamu suatu saat kekayaan kamu melebihi aku. Bisa, percaya sih, Pak. Berarti strateginya berubah dong, yang tadinya Gilang ada di atas, kamu di bawah, kamu di atas. Bisa. Gilang di bawah. Bisa. Iya kan? Sama. Itulah yang dinamakan strata. Strata terbuka, stratifikasi sosial yang terbuka, kayak gitu aja. Dibayangkan berdasarkan fakta di lapangan. Ekonomi juga sama. Kayak gimana tuh bos? Kalian jangan ngafalin kurva dihafalin, itu bodoh. Lengkungannya dihafalin. Setiap lengkungan pada kurva itu mencerminkan konteks yang terjadi di market, di pasar. Tentang supply dan demand. Kenapa supply itu melengkung ke atas, ya kan? Nah, itu cari kenapa-kenapanya. Dan ketika kalian sudah memahami sebuah konteks pembelajaran sosum, ajarkan ke orang lain. Buat gue, ya, belajar yang mendalam, yang dapat banget adalah ketika kalian memahami sebuah perkara, soal, kalian mengajarkan ke orang lain. Makanya gue selalu belajar di diskusi. Gue belajar ini, belajar ini, belajar ini, abis itu kita tukeran. Terus, kalau kita belajar diskusi, nanti teman ada yang tahu nih, oh gitu caranya, nah, kayak gitu kalau dapat. Oh, that's good. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Like dulu. Like sebanyak-banyaknya. Ini Unpad HI ya, HI Unpad ya. Oke, kalian bisa lihat nih.
ya. Kita lanjut lagi, HI Unpad skornya segini di 750 plus-plus lah rata-ratanya. Lihat ya, di sosumnya dia tinggi. Oke, selanjutnya nih. Oke. Namanya Siska. Universitas Negeri Yogyakarta. Ini yang lulus yang mana dia? Siska Septiana ya. Buat yang nonton Siska, makasih udah ngasih datanya ya. Kita udah hubungin secara resmi gitu ya, gitu ya. Dan kamu ngisi Google Form secara sukarela juga. That's good. Makasih banget. Semoga yang ngasih data ini diberikan pahala yang sebesar-besarnya karena membantu nih adik-adiknya gitu kan. Dia keterima Universitas Sriwijaya. Ada yang mau ke Unsri, pilihan keduanya ya. Unsri Sistem Informatika ya, berarti Saintek. Sistem Informasi, Bang. Salah baca. Sistem Informasi. Sistem Informasi berapa sih nilainya gitu kan? Penasaran enggak? Unsri Sistem Informasi. Skornya adalah deneng. Oke, kelihatan enggak? 666 593 600. Ya. 600 pas lah. 600 pas. Ya. UPN Veteran Jakarta udah lewat belum? Belum ya? Nanti ada lagi. Tunggu. Paling terakhir. Ya, paling terakhir, tunggu. Ini di 600 pas ke Unsri Teknik Informasi. Ya. Ya kan? Teknik Informasi. Dari 3. GG. Kok GG? Emang ini udah cukup gede. Tadi yang GG itu 1000. Tapi kalau misalkan dia misalkan ya kebayang enggak sih? Saintek-nya 1000. Terus tech PS-nya 1000 juga. Itu kayaknya anak IT dari yang punya soal itu. Itu sih udah enggak logis anjir. Itu enggak logis. Aje itu ya. SBMPTN enggak ada kayak gitu. Karena murni ya. Adanya joki ada. Ya, aku pernah dengar ada yang joki-joki gitu. Ya, pernah dengar ya guys gitu. Nah, ini namanya Aini Kria. Unpad Ilmu Keperawatan. Nah, Universitas Negeri Malang Kimia. Keterimanya di mana guys? Tebak. Tebak di mana? Ah, tebak lah, iya. Nih. Lihat ya. Satu atau dua? Coba komen. Universitas Pajajaran Ilmu Keperawatan atau Universitas Negeri Malang Kimia? Oke, kita tunggu. Pilih satu atau dua. Views-nya berapa ya, Bos? Kita belum tahu nih. Cek ya. Ya, cek. Jawabin aja komen, suruh like. Wangsit sih, we. Buku ya, gitu ya. Malang, pada mikir. Terimanya Malang nih. Wah, kita lihat ya, pilihan kedua. Kalian, itunya. Oke, kita lihat dia keterimanya di Universitas Pajajaran Ilmu Keperawatan. Pilihan ke satu lolos. Emang kebanyakan pilihan ke satu, ya. Ilmu Keperawatan berarti Saintek ya. Coba kita lihat nilai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saintek ya. Ini kemampuan pelayanan umum 680. Ini cukup gede ya, hampir 700 pelayanan umumnya. Kemampuan memahami bacaan dan menulisnya yang kecil 600, ya kan? Padahal itu juga gede 600 pas gitu tuh. Pengetahuan dan pemahaman umum 729, kuantitatifnya 643 ya. Emang kuantitatif itu paling sulit ya. Soal panda-panda itu ada di bagian mana sih? Panda tuh, guys. Gue udah lama gitu enggak ngikutin gitu ya. Panda gitu. Ya. Matematikanya 445 ya, cukup di bawah rata-rata bagus 500 gitu ya. Tapi fisika, kimia, biologi yang kuat ya. Memang anak-anak SMA tuh jago gitu. Tapi kelahiran 2002 gapir atau bukan ya ini? Enggak, bos, sama lah, bos. Tadi kan si siapa namanya? Mbak yang gapir tuh yang masuk UNES. Bangkit. Yang ada di video kita, Bang. Yang ada di video kita di UI. Kita wawancara, dia keterima juga. Nanti kita bahas. Tetap kita bahas. Dia gapir 2002 kan? Ya. Ini gapir kayaknya 2002. Kemarin tuh ITB lahir 2004. Stay ITB. Nilainya 800, 900. Wah, muda. Ya, bayang sih. Oke, ini cowok-cowok suka biasanya nih ya. Kamila Ramadhani ya. Murul. Sejuk banget nih kakaknya nih wajahnya, fotonya.
Kak Kamila Ramadhani Nurul Iksanti, sekolahnya di SMP. Enggak, ini lokasi bicaranya. Lokasi. Aduh, Institut Teknologi Bandung, pusat UTBK di ITB, orang Bandung. Lokasinya di SMA 1 Bandung. Pilihnya Unpad dan Institut Pertanian Bogor. Unpadnya psikologi, IPB-nya tuh meteorologi, meteorologi terapan. Meteorologi terapan tapi sarjana 1. Bukannya terapan itu biasanya D4 ya? Betul, Bos. Kayak saya, Bos. Terapan, Bos, tapi D4 saya, Bos. Kan setara. Iya, cuman kok S1 atau mungkin sama-sama namanya aja ya jurusan terapan meteorologi terapan, kan. Tapi gelarnya S1-nya yang meteorologi. Biasanya dia ada prakteknya sih itu kayaknya. Kalau yang terapan tuh pasti banyak kayak SMP-nya lah. Tiket terimanya Universitas Padjajaran Psikologi. Yang mau nanya nih, Unpad, Siko Unpad berapa? Siko Unpad ini gue yakin cukup gede karena cukup favorit juga. Survei membuktikan. Wow, matematika ya. Matematikanya guys, gila. Gue heran loh. Ini orang. Nih. Aduh, ini kalau teman SMA kayak gini nih. Aduh. Kayak Kamila Ramadhan ini biasanya nih rank 1 nih. Ranking rajin, pinter, kesayangan guru. terus gue sebagai anak nakal yang dibully gitu loh gitu. Pasti dia pas harus dikasih soal langsung dikerjain selesai. Matematikanya 857. That's awesome gitu. Cukup luar biasa. Tapi ini TPS-nya tuh apa ya? Nah, TPS-nya tuh stabil gitu. Maksudnya rata. Semuanya sama kepala 600, 600, 600, 600, 600. Ya, berarti kemampuan TPS-nya tuh ada orangnya, gitu. Bos. Nonton. Siapa? Kamila Ramadhani hadir, Mbak. Wah. Makasih udah hadir, Kamila. Ini kamu hebat banget matematikanya. Bang Gilang salut sama kamu. Fisikanya cuma lemah ya. Kenapa nih enggak bisa fisika nih? Kurang. Yang penting lolos ya kan. Sampai ketemu di kampus Unpad. Nanti Bang Gilang main ke kampus. Makasih sudah mengisi data. Iya. Makasih juga udah bagi-bagi datanya. Tuh. Nah, beh, pinter parah tuh anaknya ada di atas tuh. Komen dia. Bilang selamat ya. Silakan ke channel YouTube yang mungkin punya video gitu kan. Mantap. Ya, makasih pokoknya udah ngirim data, pahala buat kalian lah. Iya. Nah, Bang Gilang belum bisa ngasih apa-apa, ya. Tapi nanti kalau sampai ketemu di kampus atau di mana, kita bisa kolaborasi, Bang Gilang traktir makan. Ciao. Ciao. Ya. Tuh, keren deh pokoknya. Kamila, oke. Selanjutnya. Ini anak KIP nih. Keterima KIP di mana nih? UB atau UNES? Pilihan 1 atau 2? Mana nih? Dia sama-sama milih psikologi nih. Muhammad Najmi ya? Najmi ya? Hadian Mubarok. Brawijaya. See you in UNPAD, Kak Gilang. Visip. Oke, sampai ketemu ya di Visip. Buat dari fakultas lain juga nanti ketemu lah. Di mana ya? Di Gor Jati. Di Gor itunya ya. Olahraga bareng, lari maraton. UB mana nih, psikologi yang UB atau UNES? Tebak lip kamu. Kota saya sih psikologi. Iya psikologi dulu, psikologi. UB apa UNES? UB, aku pikir UB. Bismillahirrahmanirrahim. Oh UNES, ya UNES, salah. Anak KIP ya. Kartu Indonesia Pintar gitu ya. Berarti anak-anak pintar yang pintar. Asik. Kan Kartu Indonesia Pintar. Pokoknya enggak? Depok. Kartu Depok Pintar, ada yang KJP. Oh, iya. Kartu Jakarta ada. Pintar. Depok belum ada nih. Ya bilang lah tuh sama itunya nih. Psikologi UNES. Nah, yang mau masuk UNES nih Universitas Negeri Semarang ya, psikologinya. Psikologi UNES tuh IPS IPA ya? Coba. Sosum apa? Oh, sosum. UNES tuh psikologinya sosum. Ekonominya, Bang. Ekonominya gede. Wah, tapi sosiologinya parah nih ke Gojek ya. 497. Tapi sama nih kayak Kamila tadi nih. TPS-nya apa ya? Balance. Balance lah. Balance. Gitu ya. Betul. Iya kan? Semoga streamnya nggak error lagi. Dijamin lah nggak error. Karena sudah saya sponsoring. Udah pakai internet yang cukup bagus. Kita belajar dari sebelum-sebelumnya. Geografinya standar lah ya, bagus 600, sejarah bagus, ekonominya sih bagus. Kalau di rata-ratain ini ada di rata-rata 600
670 lah, 600 halaman, hampir ke 700 ke UNES. UNES kan? Iya UNES. Iya, betul. Psikologi UNES. 670 lah, 670, 660. Ada UGM Bang, ada. UGM apa? Jurusan apa? Jurusan apa? Tadi UGM di 600, 670 ada, di 700 pas ada. Pokoknya harus segitulah. Sekitaran segitulah. Gua belum lihat UGM, belum ketemu UGM tuh ya, 500 belum. Enggak bisa nih. 500 belum. Langsung di 500 pas belum UGM. Betul. Gitu. UI kemana sasaran jawab berapa ya? Kalian lihat di live sebelumnya lihat yang iya. Itu lihat aja. Harus cek video-video kita yang sebelumnya. Video sebelumnya juga. Yang ngebedah juga. Karena ini Rafli. Ya, Rafli. UB lagi ilmu politik UNES. UNES ya. UB UNES. Oke. Ilmu politik. Ya, suka banget ya ilmu politik ya. Mau jadi apa? Presiden DPR. Benar ya. Rocky Gerung, Rocky Gerung. Bang, ujian mandiri udah pasti keterima nggak ya? Ya belum lah. Nilai ini menjadi acuan untuk kamu daftar ujian mandiri. Kan ada tuh ujian mandiri yang pakai nilai UTBK. Ya, UTBK udah lewat, tapi nanti ada lagi. UTBK, USU udah lewat. Nanti ada lagi. Ya, ini jadi nilai ini tuh tempat tokan. Oh, ternyata nilai gue gede nih. Tapi gue gagal lolos. Gara-gara misalkan maksain dirinya. Nilainya 700 pas. Ya, tapi tahu. Maksain FKUI, FKUGM kan gak keterima dong. Betul. Ya kan, misalkan. Padahal udah gede tuh, 700 pas tuh ya. Tapi 700 pas itu dipakai 618 bisa gak? SBM ITB kemarin udah. Di live sebelumnya nonton ya, SBM ITB. Oh, kalau ITB tuh sekitaran 600-800an lah. 680 deh kayaknya kemarin tuh ada. SBM ITB. Tapi jurusan apa dulu? SBM, Sekolah Bisnis Manajemen. SBM ya? 700 lah, 700. Itu gede juga. 700 bisa lah. Soalnya kalian lihat gak di live LTMPT kemarin, Sekolah Bisnis Manajemen nilai tertinggi tuh ada. Nilai tertinggi, 10 peringkat nilai tertinggi, itu ada di SBM ITB. Salah satu orang. Ada. Cek makanya. Gue nonton abis itu, 2 jam gue tonton. Tonton kita. Gue ulang. Oke, UB ilmu politik nilainya berapa? UB yang mau Umbrau nih, Umbrau nih. Tadi kan Umbrau. Ini Umbrau ya lumayan lah, 700 lah. Bilang-bilang aja lagi live. Gitu. 700-an lah ya. 700 gitu. Ya. Ini sekitaran berapa ya? 680 lah ya. Kayaknya. Dipanggil bos, sama Raja bos, sama Ratu bos. Aduh, dipanggil sama nyokap ya. Oke bos, saya ganti atau gimana bos? Ganti dulu lah. Oke bos. Kenapa? Dipanggil bos. Kamu bawa. Oh maaf ya bos. Bagi lagi dipanggil oleh ibunya guys. Aduh, ini lagi susah, gak bisa. Oke, sebentar dulu ya guys. Baik langsung. Oke, kita bahas yang mana nih guys? Kita dimorang sebentar. Aku lari menjauh. Ada lagi. Kamu di sini namanya. Okay. Itu nyonya besar. Kalau enggak diadain nyokap tuh itu durhaka gitu ya, dikutuk nanti saya gitu ya. Unik kan? Ya, tapi kemarin tuh gue ngeliat di TikTok bos. Konten yang ibunya pakai apa? Mau kena doa di belakang anaknya. Ya Allah, keterima ITB. Subhanallah banget sih itu. Doa ibu mujarab. Ya, jadi hormati ibumu. Nah, itu pasti karena surga kita di telapak kaki ibu, ya kan. Berapa nih tadi? Udah, ini. Nilainya tuh, ya. UB. UB. Nah, sekarang nih lanjut. Arcun. Apa nih Univers? Haluleo. Ah, gua baru dengar nih. Sorry to say, gua belum baru dengar kampus ini. Haluleo, pendidikan dokter. Yang kedua, Haluleo farmasi. Nah, mungkin bisa jadi pilihan ya. Ini kedokteran bukan ya terimanya. Bismillah kedokteran dong. Farmasi ya, pilihan keduanya. Yap, gua pala udah optimis Haluleo, susah banget ya. Sebutinnya susah banget ya.
Haluo Leo Farmasi. Padahal gue optimis dia keterima kedokteran gitu loh. Karena kan ibaratnya ini bukan kampus-kampus yang top tier gitu kan, jadi nggak terlalu berat gitu. Tapi dia dapetnya yang farmasi. Nilainya berapa? Nih yang farmasi tadi nanya. Apa? Yang nanya farmasi nih. Ya. 550 lolos DKV. ISI gak? ISI tuh institut 10. Ah, gue gak apa. Ya ini ya, ini Haluo Leo. Ini enggak, ini standar ya. Standar tapi cukup masih gede di 500-an. 560 lah, 560 nih. Ya, farmasi Haluo Leo. Kalau boleh tahu ada yang tahu Haluo Leo di mana? Susah banget loh. Tadi saya masukin datanya kan. Demi waduh, demi Haluo Leo. FSRD ITB, FSRD ITB bukan yang ada itu juga ya, tes apa, tes gambar, kirim gambar juga enggak sih? FSRD. Univers Veteran Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang. Nih, UPN Yogya. Oke, pilihannya ilmu komunikasi ya, yang mau Ilkom nih, Ilkom. Nih, yang mau masuk Ilkom kali. Ilkom. Enggak keterima ya? Iya, itu kenapa bisa nggak keterima, kita bisa bahas. Oke, okay. Ini nggak lolos guys ternyata. Tapi dia secara sukarela udah nggak apa-apa katanya untuk Bang Gilang bakal share, Bang Gilang bahas gitu ya. Kita coba ngebahas juga yang nggak keterima lah ya. Jadi dia naruh UPN Veteran Yogyakarta dan Universitas Negeri Semarang. Satu ilmu komunikasi, keduanya pendidikan sosiologi dan antropologi. Untuk pilihannya sih santai aja sih. Ya... Iya nggak terlalu maksain juga, that's good. Tapi kenapa kita lihat dia tidak lulus gitu ya? Tuh ya tidak lulus ya. Nih kalian ada yang dapat juga, ya jangan berkecil hati pokoknya. Gue FSRD bang, rata-rata 700 bisa lolos. Tuh ada di komen. Makasih banget buat anak-anak yang baru keterima SBMPTN dan ada yang nanyain kampus kalian, jurusan kalian, kasih tahu tuh FSRD 700 bisa lolos. FSRD mana dulu nih? Kadek Muryawati. Nah, namanya Kadek. Di mana? FSRD ITB apa FSRD yang lain? Kan banyak tuh FSRD. Tolong dibantu jawab aja yang teman-teman yang tahu nih. Teman gua ada di sini. Bantu jawab gitu ya di kolom komentar. Ini enggak lulus ya. Kenapa enggak lulus? Kita lihat nilainya gitu ya. Duh, gede loh. Masih? Berapa itu, Bos? Masih gede. Lumayan lah. Ini ekonomi 750, 500. Masih ada di 540-an, 520 udah. Bos. 520, 530. Lumayan, ini 500. 530, 520-an ini. Gagal. Apa? Cukup gede berarti ya, berarti. Mungkin ada yang lebih besar dari itu, saingan-saingan mereka. UPN Veteran Yogyakarta Ilmu Komunikasi, Ilkom favorit. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, masa nggak nih? Masih Universitas Negeri Semarang. Kayaknya dia kepleset sedikit deh. Kepleset sedikit. Feeling gue kepleset sedikit. Mungkin yang lolos di atas dia tuh 550, 540. Dia di rata-rata 540 tadi gue lihat. Jadi buat patokan lagi, yang mau ke UNES, Antropologi, Sosiologi, kayak gitu-gitu, 550 guys, ya. Karena memang gimana ya, kemarin udah diumumin kan 500, rata-rata yang keterima tuh 550. Nah ini namanya Ajar. Nih keren juga nih Ajar ya. Ajar. Nah ini kalau yang mau nanya Fakultas Pertambangan. Nih FTTM, yang FTTM nanya, FTTM ITB, kalian. ITB kampusku ya kan. Amin. Gimana slogan ITB tuh, aku dulu belajarin. Sempet dari teman aku yang ITB. Iya. Abdi kami untukmu Tuhan, bangsa dan alma mater. Yo, merdeka. Itu keren banget tuh. Nanti maba ITB baru masuk gitu. Abdi kami untukmu Tuhan dan alma mater. Alma maternya Ganesha duduk. Merdeka dong pria. Merdeka bos. Merdeka pria. Merdeka. Ah gitu ah, loyo nih memang. Gak cocok di dalam ITB nih. Makanya maksudnya politeknik. Canda bro. Oke. Oke. Dia keterima FTTM ITB yang kampus utama, kampus Ganesha di Bandung di Dago. Oke. Okay. Ya. Dia kan pilihan kedua yang Cirebon, dia pengen masuk FTTM nih. Selamat buat Azhar ya. Murid Aing.
subuh. Nah, followers aing ya kan. Dia udah itu kita kontak-kontakan sebelumnya. Gitu ya, dapat wejangan dari Bang Gilang. Salah lah ya. Iya. Wejangannya waktu itu apa ya? Jangan daftar buru-buru, udah santai aja, tunggu 2 harian. Makanya dia ujiannya 16 April. Lanjutlah. Dia anak KIP juga, alhamdulillah dia bisa dapat beasiswa ini karena KIP kan salah satu beasiswa, jadi dia bisa kuliah tanpa bayar. Mantap enggak tuh? Jadi siapa bilang gitu masuk ITB mahal? Aku orang miskin. Aku enggak bisa. Ah, itu mak lu aja yang enggak mau, lu aja yang males, lu aja yang enggak mau berusaha. Betul. Siapapun yang berusaha pasti ada jalan, ya kan? Manjada wajada. Ini loh, bukan SMP tuh ya. Tuturi. Tuturi Handayani. Ini mah logo OSIS. OSIS ya? Oh, beda. SMP, beda. SMP. Seragam SMP. Nih ya. Nilainya berapa, Azhar? Keterima FTTM. Nah, nanya FTTM ITB. Lihat fisikanya 1000 lihat Azhar dari SMA 16 Surabaya, anak suara Surabaya, mana suaranya, oi oi, 1000 kimianya 916, matematikanya tapi bobrok, bukan 1000 tetap aja tapi matematikanya kurang. Biarin aja bang, yang bawahnya 900, keren dia bos. Iya, tetap keren lah, plus ya. Tapi kalau matematikanya lebih mantap lagi kan lebih wow gitu. Matematika IPA sama fisika jauh ya bedanya. Jauh. Gue bukan anak saintek sih, jadi gue nggak tahu. Jauh lah. Tapi ya hitung-hitung juga. Fisikanya 1000. Emang anak di ITB tuh ada pembobotan, setahu gue. Dan di kampus ITB suka dengan kalian yang nilai fisikanya gede. Fisika kimia gede fix diterima. Bisa-bisa. Ya dia TTM khusus. Stay juga stay. Biologinya enggak terlalu. Matematika enggak terlalu. Fisika kimia setahu gue. Gua waktu itu nanya anak teknik kimia sama anak FTTM. Sama anak di Gantara juga. Azhar ya. SMA 16 Surabaya. Anak Surabaya ada di sini. Kayaknya ini sekolah favorit juga ya. Punya anak pintar seperti Azhar. Azhar di sini, Azhar. Halo Azhar. Oke, gimana? FTTM ITB sudah terjerawat 1000 ya. Nilainya 1000. 1000 ya. Lanjut. Nih anak. Ini udah kita buka belum sih? Belum. Wih, yang di video kita. Nah, ini gua pernah ketemu. Jadi pas dia ujian di Universitas Indonesia, jadi lokasi ujian BKUI. Waktu itu gua lagi jalan-jalan bikin konten. Judulnya apa ketemu judulnya? Hah? Kalian pada nonton juga. Tonton aja kontennya di Ngabuburit. Ngabuburit di kampus UI karena kita kan waktu itu lagi puasa. Iya, dan ketemu sama Muhammad Bagir. Itu hujan enggak sih? Ya. Hujan habis itu hujan. Terus kita disamperin. Iya. Hujan itu ya. Dan kita wawancara dia dan alhamdulillah dia keterima. Pilihan satunya UB, sastra Jepang, pilihan duanya Universitas Negeri Semarang, pendidikan bahasa Jepang. Dia memang pengen bahasa Jepang. Dan dia keterima pilihan kedua ternyata. Ya enggak apa-apa, yang penting masih keterima dong, bersyukur aja. Dan dia anak KIP, alhamdulillah bersyukur banget dikasih kesempatan untuk bisa berkuliah di Universitas Negeri Semarang. UNES tuh biaya hidupnya murah kok, ya, Semarang. Ya kan, jadi kamu bisa eksplor di sana, belajar mandiri, semoga bisa jadi mahasiswa yang keren, sukses gitu ya. Kesos bang, oke nanti satu-satu guys ya. Kalau ada yang kelewat nanti putar ulang aja, pasti ada jurusan kalian atau kampus yang kalian inginin. Nilainya berapa nih si Bangkit ya namanya? Bangkit waktu itu, ya dia waktu itu ngomong susah di mana? Kuantitatif bang agak berat sama sejarah. Oh bener, sejarahnya 496 paling kecil, iya kan? Tuh kan? 496. Terus TPS-nya bener kuantitatif paling kecil. Jadi wawancara kita tuh kredibel, terbukti, dan nggak salah. Kuantitatif yang sulit kata dia sama sejarah, tapi dia sosiologi masih bagus, ekonomi geografinya mantap betul, nice good job, dia pede banget waktu itu, ya, ya harus pede lah ya ujian tuh biar dapat sugesti yang bagus, tapi ya, alhamdulillah lolos gitu ya, bersyukur sekali, selamat buat Bangkit kalau nonton, ya apresiasi dari gue, sukses buat lo. Amin. Lanjut, Auliyah Rahmawati Cahya Kinasih. Universitas Jenderal Sudirman. Oh, UGM. Nah, yang nanya UGM nih. Yuk,
UGM. Tuh, ayo tebak masuk mana? Tebak dulu nih, ya. Dia masuknya ke mana? Univ, ya, psikologi atau filsafat? Psikologi UGM atau filsafat UGM? Gua Eko cuma 500 anjir, ya nggak apa-apa. Setiap orang tuh kemampuannya beda-beda. Ya ini kan yang lolos, jangan bandingin juga terlalu strike banget gitu ya. Ada kok yang 1000 ekonominya gitu ya. Jadi ya biasa aja gitu ya. Ada kok yang 1000. Nah dia keterima di anak KIP juga ya. Anak KIP pinter-pinter memang. Niat di filsafat, oke? Okay? Psikologinya ketolak, berarti kalau nilai sedia ini psikologi masih ketolak, tapi filsafat masih keterima. Oke, Undi Mas Gajah Mada, filsafat berapa nilainya buat kalian yang mau masuk filsafat UGM? Ekonominya cukup tinggi. Ya, dari Aulia Rahmawati dari SMA Negeri 1 Maos. Oh, ya SMA 1 Negeri Maos. Ekonomi 843. Ya kan? Gede. Sejarah 483, geografi 629, sosiologi 688. Oke. Kalau dirata-ratain ada di berapa ya? Di 700. Enggak sampai sih 700. Ya. 600-an ini, 680-an, 680, 670 lah. Ya ini gue pakai perkira-kira aja nih. Kalian kira-kira aja sendiri, kalau kalian targetin ini, kalian bisa jepret. Kalau yang mau gaplir tahun depan, oh target gue sekian gitu kan. Dapat tuh, ya. Ini filsafat UGM. Berarti kalau nilai segini, psikologi masih belum. Psikologi UGM belum dapat. Psikologi UGM mungkin 700 plus plus 730 atau 50 gitu ya. Kayak gitu. Lanjut lagi. Banyak cuy. Undimas, veteran Jawa Timur nih, manajemen sama negeri Surabaya dari Muhammad Rifki Khairullah. Cara ngitungnya gimana? Oh, cara ngitungnya simpel aja. Kita pakai teknik yang simpel. Jadi ini kan ada 8 komponen nilai nih. Ya kan? Ini dijumlah semua, ya kan? Terus dibagi 8, udah gitu. Rata-ratanya dapat gitu. Ya. Atau kan kadang ada juga yang bilang pembobotan TPS lebih gede, ya kan? Atau apa ya itu enggak usah lah, itu masih yang belum pasti, belum jelas, tapi pakai cara standar aja lah, jumlahin semua bagi 8, sesimpel itu. Oke ya. Ini dia keterima di Universitas Veteran Jawa Timur. Ada yang mau UPN Veteran Jawa Timur? Manajemen? Manajemen ini termasuk jurusan favorit. Jurusan favorit ya buat anak-anak IPS, gitu kan. Buat kalian di Jawa Timur mungkin selain ke UNER, terus mana lagi? Jawa Timur tuh UEN. Jawa Timur mana lagi sih? Malang ya, Malang masuk Jawa Timur gak sih? Terus ya itulah. Nih ini salah satu jadi pilihan nih UPN Veteran Jakarta Jawa Timur ya. Tahu nih jalan yang bagus-bagusnya aja. Ya ini karena ini juga bagus juga gitu. Bisa jadi cadangan gitu kedua atau pilihan jadi pertama juga bagus. Lebih berpeluang lebih lolos gitu. Nilainya berapa nih ya rata-ratanya? Coba ini jumlah nih ya. 495 500 lah kita buletin ini terus 47 500 lah 500 550 600. Gak terlalu gede kok, manajemen UPN Veteran Jakarta gak sampai 600, rata-rata gak sampai 600. Cuman, tadi gue bilang pembobotan. Ini kelihatan betul pembobotannya. Dia mau masuk manajemen, manajemen tuh kan berbau-bau ekonomi, ya kan? Lihat, walaupun yang lainnya kecil 400-400 di 500, tapi ekonominya gede. Ekonominya tuh 838. Jadi mungkin itu menjadi daya tarik tersendiri untuk dia. Nilainya menjadi terdongkrak naik di mata UPN Veteran Jawa Timur untuk jurusan manajemen. Kayak gitu. Ya. Gitu. Oke. Jangan lupa like lagi ya. Like dulu videonya untuk kita lanjut. Ya, requestan kalian nanti bakal kita cari satu-satu kok. Nih yang data kita dapat banyak dan kita bakal ulas terus. Nanti kalau udah beres live-nya juga kalian bisa nonton ulang. Dan nanti gue bakal kasih patokan kampus mana, jurusan mana, terimanya, nilainya berapa. Gue kasih patokan di menit-menitnya. Jadi kalian bisa nonton dengan gampang. Han, besok tergantung datanya. Gue udah minta
sulit banget nih. Makanya teman-teman kalian yang pintar-pintar yang lolos juga bantu dong untuk ngisi datanya juga nih. Kan kita kan bersedekah, bukan bersedekah ya, membantu pahala untuk adik-adik kita gitu yang berikutnya gitu kan. Karena siapa lagi kalau bukan misalkan gue, konten kreator pendidikan ataupun yang lainnya gitu. Kalau tempat bimbel bisa sih pasti menyediakan kayak gini, tapi kan untuk yang ngebimbel-bimbel aja loh gitu. Kasihan mereka-mereka yang enggak bisa bimbel, enggak dapat akses data ini. Dan makanya gue live kayak gini untuk lu semua orang di internet bisa mengakses juga. Dari kakak-kakak kalian sudah lulus yang membanggakan ini. Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang. Buat orang-orang yang ada di Padang dan mengincar kampus-kampus ini ya, ada hubungan internasional dan administrasi negara, dia keterima di Universitas Andalas, hubungan internasional. Nah, Handra nih ya, yang mau ke Andalas ya, Padang, HI Andalas berapa bang nilainya untuk bisa diterima? Nah, lihat sendiri, ekonominya dia gede, lumayan. Ya kan, ekonomi, sejarah, geografinya tuh. Tuh lihat sendiri. Berapa ya rata-rata nih? Gede ekonomi sih. TPS-nya sih ya lumayan lah ya. Kuantitatifnya dia agak kesulitan di 400, hampir ke 300 kuantitatifnya dia. Agak-agak kelimpungan di kuantitatif, tapi ekonominya good. Kemampuan memahami baca dan menulis sih lumayan. Rata-ratanya di 600-an ini. Di 600. 600 pasan lah. 600 pas. 620-an lah ini. Ya gue kira-kira aja, gue ngeliat angkanya kira-kira aja biar cepet. Wah ini fotonya kenapa gini nih? Nah ini bisa kita bahas juga guys ya. Ada dari Imam Amin Tohirin gitu ya. Gue gak tau kenapa lu ngirim fotonya kayak gini, gak kayak yang lain gitu ya. Tapi it's okay, gue udah terima kasih banget lu udah bersedia ngasih contoh ke gue ya. Fotonya hitam putih juga, jadi buat teman-teman nanti yang punya tadi viewsnya tembus 700, teman-teman yang punya apa namanya, punya problematika kayak fotonya gue gini nih, fotonya gitu nih, aduh nih itulah gitu ya. Bahkan editor gue juga kemarin tuh SNMPTN dia panik karena fotonya pakai kacamata dan di kacamatanya ada kayak tembakan flash gitu yang berbayang gitu kan, sehingga dia mikir nggak bakal lolos. Ternyata dia lolos, bahkan dua jalur undangan dia lolos dengan foto yang sama. Iya. Gitu. Jadi ternyata foto juga nggak terlalu berpengaruh banget, selagi wajahnya memang wajahnya ketika di kartu ujian sama di lokasi masih mirip. Jadi jangan pakai foto udah 5 tahun yang lalu dipakai fotonya. Wah kacau itu. Ya. Dia naruh Universitas Gadjah Mada dan Universitas Yogyakarta. Teknik sipil nih. Ah, teknik sipil. Dan juga hasilnya. Kucil berhasil. Ya. Gak bisa hitam putih tuh gak boleh, bang. Gagalnya karena hitam putih kah? Ya, tapi background-nya merah sih bener, tapi Gak. Kita jangan ngejudge dari fotonya dulu. Betul, kita lihat. Karena kemarin-kemarin foto-foto yang nyeleneh, bahkan ada yang lebih nyeleneh, selfie. Ada. Lolos? Lolos. Ya, kita lihat dulu nilainya. Yes, bos. Oh, campuran, bro. Campuran ya? Campuran dia. Oh, dua, double. Iya, campuran. Jadi dia ujiannya tuh saintek ikut, sosmetik. Makanya gue gak pernah merekomendasikan, ya. Kalau lu jadi, gue mentor murid-murid gue. Iya, gue jadi, gue waktu itu udah ngomong. Kalian bisa nonton live-nya juga di Republika Belajar, itu ada. Untuk seluruh murid gue kasih komando waktu itu. Jangan daftar pertama-tama, nanti jadi tumbal, gue bilang. Terus, jangan ikut ujian campuran. Fokuslah kepada satu pilihan aja bidang. Kamu mau kuliah jurusan apa? Itu agak kecil bang, sekolah dikit. Gitu. Skornya. Nah, ya. Saintek, sosum. Betul. Gitu. Pilih salah satu. Kalau lu dua-dua kayak gini, lu nggak fokus. Kalau lu nggak fokus, cukup jelek hasilnya jadinya. Lihat aja gini, rata-rata 400 ini. 450-an lah. 420 lah rata-rata ini. 420. Kenapa? Bayangin aja. Ini bu, gue percaya ini bukan karena fotonya. Fotonya aman, it's okay. Karena nilainya memang, nilainya jelek. Pilihannya UGM. Nilai 400.
800 aja masih harus 800 keterima, 800 keterima lah ya, Mas. UGM, UGM sama Universitas Negeri Yogyakarta. UNY. UNY aja nolak. UNY aja nolak gitu. Jangan ya teman-teman ya yang mau ujian tuh. Jangan. Ini Imam maaf ya, aku coba bahas untuk manfaat untuk teman-teman yang lain. Aku nggak masuk untuk jelek-jelek. Makasih banget untuk udah itu, ya. Aku makasih banget deh, pokoknya sebesar-besarnya. Adik-adik jadi dapat gambaran. Kenapa Bang Gilang merekomendasi tidak gak usah campuran? Kenapa? Bayangin ya, kalau campuran tuh jadwalnya sama ujiannya. Wah, barengan tuh. Jadi kan kamu ujian saintek dulu nih, saintek terus nanti lanjut skolastik. Terus nanti ada sosumnya juga. Wah, otak tuh kayak rasa dipanggang gitu. IPA, IPS, mundirlah ya. IPS, IPA dicampur, kamu ngerjain di hari yang sama. Iya kan? Ketemu TPS juga yang udah bikin panas otak. Otak kan harus istirahat, ngeheng lah. Dicampur-campur, hafalan sejarah kamu kecampur sama hafalan biologi kamu. Ekonomi kamu kecampur sama fisika kamu. Jadi kalau kalian nggak merasa pede untuk campuran, jangan ambil campuran. Ini bisa jadi pembelajaran, oke? Okay? Fotonya nggak masalah, karena kemarin-kemarin yang fotonya gitu pun keterima UGM bahkan, UGM ITB fotonya ya biasa-biasa gitu. Oke, okay, bos. Lanjut. Sasjep kemarin ada. Sasta Jepang Unpad. Nanti kayaknya ada juga bang, Sasjep. Ada ya? Oh, tadi sih bang. Bangkit. Oh, Bangkit ya. Bangkit bukan. Bangkit ya bahasa Jepang. Iya, UNES tapi Universitas Negeri Semarang. Ilham Azhar ITB pilihan 1, pilihan 2 Politeknik Manufaktur Bandung gitu ya. Oke, D4 sarjana terapan. FTTM yang pertama. Dia keterima di Politeknik Manufaktur Bandung. ITB-nya enggak keterima ya. Berarti kalau nilai lu segini kayak si siapa nih? Ilham, ITB belum cukup nih segini nilainya, tapi Politeknik tadi cukup. Bos. Yalah, nih kan 560, 505. ITB itu memang di atas 600-an, 630-an ITB itu. Agak singkir ya, Bang. 650 itulah, 650. Di bawah 650 agak berat. Agak berat, kecuali untuk jurusan-jurusan tertentu. Karena kalau kalian lihat sendiri di LTMPT, perbandingan antara pemegang nilai tertinggi UTBK SBMPTN sosum dengan IPS, paling tinggi IPS tuh di 800. 800, 700, 700 gitu. Yang di saintek itu sampai ada yang 900. Terus 900, 800, 800, 800, 700, 700. Jadi kebanyakan yang lebih tinggi nih anak-anak saintek. Melihat dari data LTMPT yang gue tonton 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu maksudnya, video 2 jam live LTMPT. Itu. Ya, ini gagal di ITB-nya tapi keterima di politekniknya ya. Ini rata-rata di 550 lah ini, 570 lah, 60 ya. 550 lah ini, 550. Ya 550 ya ini buat teman-teman yang nilai 550 ini. Ada yang lulus UPI ya di sini tadi ada? Ada. Oke, lanjut anak KIP lagi ya. Universitas Brawijaya lagi nih, UB. Teknologi hasil perikanan, pemanfaatan sumber daya perikanan dari Ahmad Eko Cahyono. Kita lihat aja masuk atau enggak. Dia diterima Universitas. Oh, pilihan pertama, teknologi hasil perikanan. Yang mau masuk perikanan, ya teknologi hasil perikanan, Ahmada Eko, anak KIP ini ya. Unbrau. Unbrau, UB, ya. Nilainya berapa sih perikanan? Saintek ini ya. Tahun 2000. Tua ya. Cukup tua. Ini mungkin gapir kesempatan terakhir dia kali ya sebelumnya pahlawan, gitu ya. Pahlawan. Kok pahlawan? 2000 aja umur udah 21 tahun. Tergantung tanggal lahirnya berapa dulu tuh, ya kan. Siapa tahu lahirnya di Desember. Kan saya tutup. Iya, lahirnya di Desember ya. Saya tutup ya, dia nilainya di rata-rata 600. 600 enggak 600 pas lah 600 pas 600 nih 600-an ya UB. Jadi 600 itu udah tinggi teman-teman. Ayo bilang cara ngitungnya. Ini di jumlah aja nih. Rata-rata tuh kan jumlah komponen dibagi di total jumlah komponen dibagi komponennya. Komponennya ada 8 nih.
TPS-nya ada 4, TKA-nya ada 4. Kita jumlah total semua, kita bagi 8. Kan ada 8 komponennya. Total bagi 8. Nah, gue ini ngelihat aja sekilas, terus kira-kira angkanya. Gitu loh. Ya. Selanjutnya nih, ada gak sih yang menarik gitu? Itu ada gue yang ngomongin kaos tadi. Bentar. Iya. Unpad. Ilmu Administrasi Bisnis Manajemen Siliwangi. Oke. Bebas Pajajaran Ilmu Administrasi Bisnis. Jurusan gue. Ya, jurusan gue tadi pagi baru aja video callan sama dosen-dosen. Dosen-dosennya. Salah. Aduh, gini. So. Siliwangi Manajemen. Oke. Okay. Apa ketahuan apa? Enggak email saya. Oh, kelihatan ya? Oke. Langsung. Oh, keterima pilihan kedua, Universitas Siliwangi Manajemen. Nah, yang mau ke UNSIL nih, UNSIL. UNSIL Manajemen. UNSIL Manajemen nilainya berapa? Kita lihat. Manajemen nih jurusan favorit ya. Oh kan, gede juga. SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Favorit. Temennya dia kemarin masuk ITB dari Tasikmalaya. Siapa ya? Lupa, cewek, cewek, ya? Cewek dari SMA Tasik 1 juga, satu Tasik. Ada di drive folder. Ini SMA favorit, ini SMA 1 Tasik mana ya? Ah, kurang tadi, gak usah di follow sama apa-apa. Drive-nya. Gak apa-apa. Anak Tasik, ada anak Tasik. Jadi emang penting loh, masuk SMA favorit itu penting menurut aku. Untuk kamu dapat lingkungan yang baik, untuk menunjuk SNM bisa lebih berkuat, belajar, ketemu teman-teman yang ambis juga. Iya kan? Jadi, ya kalau bisa PTN juga, PTN yang bagus, kalau bisa sekalian yang bagus. Tapi kalau nggak bisa ya, itu ya udah nggak apa-apa juga sih gitu kan. Karena kan masa depan kita, kemajuan kita itu yang ngukur pribadi kita sendiri. Tapi lingkungan yang baik tuh menyokong kita untuk jadi lebih baik gitu. Ini di UNSIL, manajemen UNSIL rata-rata 620-630 nih. Ya. 620-630 manajemen UNSIL. Oke. Lanjut. Nah, nih yang paling unik. Pakai kaos ya. Tuh, pakai kaos, enggak ada kerahnya. Baju hitam. Gua mikir udah gagal aja nih anak. Fadel. Ternyata keterima, Bro, gitu ya. Dia keterima di Unhas ya? Apa di mana? Hoki banget dia, hoki. Enggak lah, pakai kaos. SBMPTN enggak ada hoki. Berdasarkan nilai. Kaos ya, Pak. Foto. Gana kok, santai aja. Bukan. Asik. Pakai kaos, tidak apa-apa. Oh, Unhas. Keterimanya Unhas. Sastra Indonesia. Pilihan ke berapa deh? Pilihan satunya. Unhas, Sastra Indonesia. Hasanuddin. Berapa nih? Ya, 500 lah ya. 500-an nih. 570-an lah rata-ratanya. 570. Kerat, Fadel, kenapa lu kaosan dong? Temennya nih kayaknya Aditya nih. Aditya, kerat ya kaosan. Kalau bisa jangan kaosan lah, ya. Ya kita antisipasi aja lah gitu. Enggak pakai apa-apaan. Janganlah. Dulu malah yang pakai itu tahu yang jagoan Amerika itu siapa sama foto Naruto. Ada tuh yang gini. Ada yang pakai foto BTS waktu itu. Astagfirullah, itu sih tidak coret film. Iya. Itu. Oh, ini apa lagi nih? Apa nih? Tuh, gua gak suka nih kertas-kertas ini nih. Seharusnya dia yang skripsi. Iya, Wisnu Yogi, tapi makasih banget udah diterima ya. Dia hujannya juga di Depok, tapi gak ketemu sama kita ya. Mungkin hari itu. Hari-harinya gak tepat sama kita. Kita kuliah ke UI, waktu itu. Universitas Negeri Yogyakarta, Ilmu Sejarah, Universitas Islam Sunan Kalijaga. Oke. Kesejahteraan sosial. Sip. Terimanya apa? Ini paling unik sih. Ilmu Sejarah nih, Universitas Negeri Yogyakarta. Gitu. Uniknya kenapa nih, Lip? Coba lihat di skornya nanti, Bang. Apa tuh? Sejarahnya, Bos. Kan dia masuk ke sejarah nih. Lihat sejarahnya 900 menyentuh nih pembobotan ya, masuk lagi pembobotan dari SMA 484 Jakarta. Dia mau masuk sejarah nih, daftarnya sejarah. Iya kan? Keterima sejarah nih Universitas Negeri Yogyakarta. Nilai sejarahnya menyokong dia. Tuh. Emang yang lainnya juga bagus sih sebenarnya. Balance.
tapi benar-benar sejarahnya tuh bikin mantep dia gitu, fix keterima yang pilihan pertama sejarah. Pan selektor langsung posnya mantap. Sejarah 927 anjay. Ya hafal ini nih raja pertama Sriwijaya. Terus Perang Dunia 1 2. Manusia purba. Patah di kamus. Semuanya dia hafal loh sejarah. Ya Picanthropus erectus, Homo sapiens. Oke bos, lanjut. Pembobotan memang penting, iya itu. Jadi pastikan kalian juga punya kekuatan. Tapi tetaplah belajarnya semuanya harus sama rata. Itu, gitu. Jangan pilih-pilih belajar tetap yang bagus semua gitu. Tapi pembobotan that's good gitu ya. Universitas Negeri Jember. Oke, bentar ya. Lanjut aja kita. Ini rata-rata berapa lip? 600 lip? Enggak. Ya 600an lah, 600 pas lah. 600 pas lah. Cuma memang sosumnya ngedongkrak TPS-nya. Sosumnya keren. Kenapa lip? Cek Instagram banyak yang follow. Bukan bos, ini saya mau masuk grup ini ya, BEM. Kamu tumben manggil aku bos-bos sekarang aja. Biasanya Bang Gilang. Excited banget ya sekarang. Mas. Ya, kita ini sama-sama mahasiswa guys ya. Enggak bos atau apa? Anak buah enggak ada kayak gitu. Kita keluarga Republika Mahasiswa. Republika Mahasiswa ada anak ITB juga, ada anak UI. Sama apa bang? Bukan politeknik. Atau apa bang? Terkenal, tapi pinter. Gak ngeliat kampusnya, skillnya gitu, ya kan? Teman-teman dari kampus UIN, UI yang lain, kakak-kakak mahasiswa apa yang lebih tua, ya? Menurut aku portofolionya kalah sama Ali. Oh, iya. Portofolio kamu lebih gokil, anjay. Iya gak? Anak politeknik portofolionya keren. Menang lomba. Kementerian. Udahlah, gue harus ngomong di sini dong. Oke, lanjut ya. Sastra Indonesia nih, Universitas Indonesia dan UPN Veteran Jakarta Ilmu Komunikasi. Dia keterimanya apa? Salvira, ada Salvira di sini? Ya. Salvira senyumnya manis banget. Bang Gilang mau meleleh melihatnya. Salvira keterima UPN Veteran Jakarta, deket nih dari sini. Nanti kita review dulu kan? Adik kelasnya saudara aku berarti, saudara aku di UPN Veteran Jakarta. Gitu. Dan ilmu komunikasi ya. Anak KIP ya, anak KIP. Ya, ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta. Berapa nilainya? Ramai sekali pak, bocil di bawah. Ya biarinlah. Wah, ekonominya cukup tinggi. Ya. Salvira Rahmi dari SMK. Oh iya, anak SMK ya. SMK Kesehatan ya? SMKS apa? Swasta. SMKS Swasta Wikrama Bogor. Orang Bogor. Ngekos gak sih? Bogor. Tebak, ayo masuk mana? Kan udah aku tahu. Iya kan? Ya? Ah, bukan. Coba cek. Keterimanya dia Veteran Jakarta Ilmu Komunikasi. Iya, iya. Berarti salah orang. Bukan Bogor. Salvira tuh, Salvira. SMK-nya Salvira. Rumah iya, rumahnya SMK-nya di Bogor, rumahnya di Bogor, tapi dia di Jakarta Selatan nih. Jelas. 800 dapat SBM ITB pakai SKTM gimana ya prospeknya? Bisa, bisa pakai KIP. Ya. SBM ITB UKT-nya emang mahal gitu ya. Aku keterima SBM ITB 2017. Gitu. Dan agak cukup berat juga di UKT-nya waktu itu. Jadi melanjutkan kuliahnya di UNPAD saja. Oke, ini berapa nih rata-ratanya? UPN Veteran Jakarta ya. Kalian yang mau UPN Veteran Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi ya tadi. Ilmu Komunikasi 500 dia 500 ini rata nih. Ekonomi doang gede 826. Makan berapa ya? Oke. 826. Ya lumayan lah, it's good ya. Rata-rata di 600 lah. 600 ya. Rata-ratanya di 600, tapi ekonominya mendongkrak dia untuk di ilmu komunikasi ini. TPS-nya juga nih rata-rata cukup bagus di 588 itu. Ya 600-an ini dia rata-ratanya. Ya, cuman geografi sejarah sosiologi kurang mencolok aja. Standar di 500 gitu ya. Standar bagus maksudnya. Kayak gitu. Oke. Udah habis kali ini semua. Coba dicek tadi, Pak. Tadi paling bawah kan dia. Oke, untuk kedokteran ada di kedokteran. Nah, samping. Untuk kedokteran sebenarnya udah Bang Gilang hubungi nih anak UGM, UI, terus Undip. Mereka belum pada bales gitu ya. Ya
ya Bang Gilang sih berharapnya bales supaya nanti bisa bikin live lagi dan bisa ngunjungin ke kalian. Tapi di sini waktu tadi Bang Gilang scroll TikTok nih, mungkin kalian kenal ya kan. Kakak satu ini dia masuk ke UPN Veteran Jakarta kedokteran nih, ya kan. Nih suaranya dimatiin ya biar enggak copyright. Iya, nanti kita kan manual aja. Baby, baby. Saya dance baby. Baby. Ini masuk kedokteran Universitas Veteran Jakarta. Nilainya tuh 1000. 1000 di ini nih, enggak kelihatan ya gimana zoom-nya nih. Ah, bisa sih. Coba. CTL. Plus CTL, CTL sama STOL. Iya. Oke. Okay. Kelihatan enggak nih? Ini dia biologi, ini kedokteran ya. Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Biologinya 1000, yang paling bawah 1000 nih. Kimianya kenapa enggak ini aja? Kimianya 1000. Iya kan? Klik yang itu tuh. Ya, coba bisa enggak sih? Bisa enggak sih? Coba deh, yang full yang ini nih. Di sini kan? Ya. Oh, enggak bisa. Bisa Alim, gak bisa Alim. Nih ini 1600 tapi nih di fisika matematikanya hampir 700, pengaturan kuantitatifnya 523, pengaturan umum 755, terus menulisnya nih 741 sama penalaran umumnya 556. Rata-ratanya berapa, Lip? Rata-ratanya 750 lah. 700 lah. 700. Mana bilang jitter, Bang? Koci, jangan iri. Jangan. Emang pinter guys. Nih, kalian tuh kalau ngelihat pengumuman kayak gini ya, kalian tuh ngelihat jangan apa ya? Like, nih misalkan ini. Tuh. Kalian ngelihatnya, oke, okay, masuk nih STI ITB. Nilainya 1000 nih, 1000. Ya kan, 1000. 2 1000 nih. Terus kimianya 800, hampir 900. Ngecit, ya kan? Di balik keberhasilan dia belajar habis-habisan guys pasti. Tuh. Gua pun dulu gitu, sampai gua tuh nggak ikut wisuda karena waktu wisuda SMK bertepatan sama tryout terakhir, nggak ikut wisuda. Prom night gitu, acara-acara yang seru-seruan di sekolah, nggak bisa ikutan. Gua harus belajar SMK, belajar pelajar SMK, pulang SMK gua belajar pelajar SMA. Sampai jam 1 malam setiap hari selama 8 bulan terakhir sebelum SBMPTN. Itu. Jadi kita kan kayak melihat 1000, wih gila keren banget. Itu insecure. Bukan insecure, tapi memang dia pantas mendapatkan itu. Kita ini pahlawan. Belajarnya tuh hebat. MVP gitu. Ya. Tapi ini keren sih kalau biologinya 1000 lagi. Biologinya 800 aja. Udah saintek-nya nih megang juara. Ini kayaknya apa sih namanya orang LKMPT-nya langsung gitu. Dan ini dia dari SMA 70 ya, Jakarta. Itu tuh favorit. Zaman dulu tuh RSBI. RSBI itu apa ya? Pokoknya berstandar internasional gitulah. Iya kan? Dan emang anak-anak pinter-pinter yang ngumpul di sana. Raditya Dika dari SMA 70. Oh, tahu Pak, saya channelnya Raditya Dika. SMA 70. Mana lagi ya? Artis-artis ada deh yang sering kita makan. Bukan. Ayam itu yang itu. Ayam apaan? Let's Go Chicken. Let's Go Chicken. Merek sponsor. Gak boleh itu. Ya. Jadi gitu guys. Mungkin gitu aja kali ya. Untuk malam ini kita udah live berapa lama ini? Oke, mohon maaf apabila kami ada salah. Kita live udah berapa lama? Kalian boleh deh kalau kalian ada pertanyaan gitu ya. Mau ngecek punya siapa tuh? Boleh lah. Nih, ngecek. Hayu. Ya, ngecek nih. Ini siapa nih? Kan gak boleh, gak kesensor gak sih? Iya, gak apa-apa, ini kan bercanda doang. Oh, bercanda aja ya. Iya kan? Nanti, gak kesensor ya. Thank you banget untuk malam ini. Nanti kita bisa lanjut lagi ke kesempatan live berikutnya, ngebahas nilai-nilai lain. Buat teman-teman yang misalkan nyari kampus dan jurusan tertentu, ya, itu ada di live sebelumnya juga ada, udah banyak itu. Gitu, udah banyak. Kalian bisa putar video-video kita sebelumnya juga. Iya, gitu. Ini juga like sebanyak-banyaknya. Ini jangan lupa like. Nanti kalau udah selesai live, kalian bisa komen. Komen apa ya? Komen minta jurusan sama kampus mana lagi. Kita bakalan siapin datanya untuk kalian. Sama bikin video persiapan untuk orang yang masuk. Iya, itu gitu ya.
Pokoknya gitu aja dari gua. Thank you banget udah nonton live kali ini. Kalian sehat semua. Salam untuk orang tuanya. Buat yang memimpikan kampus impian, buat anak kelas 12, silakan tiru kakak-kakak ini yang udah lulus, yang belum lulus, menjadi pembelajaran, silakan berjuang di jalur mandiri atau gapir boleh juga. Pokoknya jangan patah semangat, kegagalan itu tidak ada. Kegagalan itu muncul ketika kalian berhenti berusaha. Jadi semangat terus gitu. Dapat 3 kesempatan ujian UTBK, why not gitu kan, untuk mendapatkan tempat terbaik kalian. Oke, gitu aja. Gue Gilang Ramadan dari Republika Mahasiswa bersama editor kebanggaan ya. Kalau kami ada salah-salah, mohon maaf. Dan ya sampai jumpa ya. Bye bye. Thank you semuanya. Dah. Yuk. Sampai ketemu di kampus ya, guys. Yang Unpad, ITB, UI, UNJ bisa kita temuin lah dekat. Oh, nanti ya. Kita kampus tour. Iya, kita kampus tour ke UIN, ke UNJ udah. Nanti kita lanjut ke IPB, yang ada di IPB, ayo boleh. UIN, UPN Veteran Jakarta. Betul. Mana lagi? ITB, nanti habis itu kita ke Batam. Kampus tuh Harvard. Tiketnya. Naik beca. Dadah semuanya. Bye. Ini ya? Oke. Okay.